Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Aringga Lestari Ternak. Hari ini kita akan bahas tentang bagaimana cara menimbang kambing domba. Mungkin bagi peternak senior ini merupakan hal yang biasa ya, tapi bagi peternak pemula tentu ini sesuatu yang sangat baru. Dulu awal-awal ketika saya memulai beternak, cara menimbang pertama itu dulu dimasukin karung dombanya. Dimasukin karung baru kita cantolkan ke timbangan. Ternyata hal-hal seperti ini banyak juga teman-teman yang belum tahu. Jadi hari ini kita akan belajar cara penimbangan domba. Yang perlu kita siapkan yang pertama adalah tentu saja timbangan. Usahakan pakai timbangan digital ya, karena hasilnya biar lebih akurat. Ini timbangan digital. Kalau zaman dulu itu saya pakai timbangan jarum gitu. Hasilnya tentu lebih bagus timbangan digital. Yang kedua, tali untuk mengikat kambing. Nanti kita akan belajar sama-sama gimana caranya menimbang kambing domba. Ikuti terus ya. Pertama-tama kita cantolkan timbangannya. Yang kedua kita tera. Ini kembali nol, jadi nanti selangnya nggak ikut ketimbang. Cara menimbang pertama, kakinya dicantolkan satu kayak itu, srek, terus dilingkarkan di perutnya, terus kita cantolkan. Karena ini mau dikirim ke mitra kita, nomornya kita ganti ya, kalungnya nomor 4 ya, kosekselikon 13,7. Oke, kita sekali lagi ya, kita lihat caranya. Yang pertama, angkat dombanya ke atas. Nah, salah satu kakinya dicantolkan, kemudian selangnya dilingkarkan. Angkat berapa, Mas? 18,8. ID nomor? Nomor 8. Nomor 8. 18,8 ya. Sekali lagi diangkat, terus yang kakinya yang satu dicantolkan ke dalam selang ya, dilingkarkan ke perutnya. Nah, seperti itu. 11,3. nomor 6. Bobot 11,11, Pak. Ya, Basmi yang ngasih nomornya ya. Mbak, engkau sebelum engkau. Nomor 11, 13,8. Nomor 11.
Ayo Mbak Asmi ambil itu. Ini. Ambil nomornya, nomor yang ada talinya yang baru. Nomor berapa Mbak? 10. Nomor 10. Nomor 16,7. Jadi keistimewaan timbangan digital ini kita bisa tahu sampai dengan koma-komanya. Tapi aku udah lore. Itu gelap. Yeay.